dan juga di Maspol Kelurahan Baru, Kelurahan Baru Bapak Wawan, Satpol PP Kelurahan Baru, FKDM Kelurahan Baru, serta para tokoh masyarakat khususnya anggota Forkabi. Jajaran Sekelurahan Gedong yang kami hormati DPRT Ceger Bang Mace, apabila hanya ke Abu Dhabi. Cakep. Beli oleh-oleh buat si bapak. Cakep. Selamat milad buat Forkabi. Cakep. Anak Betawi semakin kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 21 tahun. Tapi di Kelurahan Baru, ranting Kelurahan Baru itu baru 2 tahun. Tadi Bang Mali bisik-bisik ke saya. Bang, dulu Kelurahan Baru itu enggak ada anggotanya. Itu Bang Budi ya. Jadi katanya cuma ada 1 atau 2 orang. Tapi dengan perjalanan 2 tahun udah sebanyak ini luar biasa. Kenapa sih? Tapi alhamdulillah, setiap kegiatan yang ada di Kelurahan Baru ini, Forkabi ini selalu mendapat dukungan dari masyarakat Kelurahan Baru. Betul, saya juga mengalami, mungkin barangkali termasuk salah satunya tahun 2014 masih itu masih bahagia atau ini masih cepat, sehingga mungkin barangkali di akhir. Yang melanjutkan tradisi Betawi yang khususnya di Kelurahan Baru, tapi alhamdulillah sepak terjangnya sudah nasional ya. Ini Sanggar Wijaya Kusuma ya, di bawah pimpinan Bang Dadang ya. Nah, kebetulan ini turun-menurun Bang, jadi turun pimpinannya nih masih turun juga ya. Kebetulan saya mundur ini juga alhamdulillah masih keluarga besar dari pimpinan Sanggar ya, budaya Betawi ya. Yang saya hormati Ketua DPC Forkabi Kecamatan Pasar Rebo, sahabat saya Bang Budi beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Forkabi Kelurahan Baru selaku tuan rumah pada hari ini Bang Dadang. Yang saya hormati para dengan harapan semoga
dengan adanya acara milad yang kedua ini, kita wakil khusus DPRD di Kelurahan Baru semakin solid menjalin silaturahim, dan wakil khusus juga kepada keluarga besar yang ada di Kelurahan Baru, dan pada umumnya kepada saudara-saudara Forkabi se-Kecamatan Pasarbo. Semoga dengan adanya kita di sini mendapat berkah dan terganti Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersilaturahmi. Dan juga baru Bapak Haji Yusuf Soeherman yang sama-sama kita hormati, DKM Masjid Al Jadid Kina Mukar Ustaz Kiki, yang kami hormati Ketua DPC Kecamatan Pasarbo, Ketua Bapak Budi Hartono, Sekjen Bapak Nimi dan Bendahara Bapak Usti. Di tempat kami ini, meskipun acara kami ini hanya dilaksanakan penuh sederhana, alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian. Semoga dengan wasilah, dengan juga kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kepada Rasulullah dengan kita membacakan maulid tadi, semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian, marilah sebelum kita awali acara inti kita pada pagi hari ini, kita membacakan umul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan ini diberikan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu kurang apapun, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah titik awal dari kita untuk kita dan kebersamaan kita untuk sama-sama kita menjalin silaturahim. Dan bersama-sama kita awal dengan membaca umul Quran suratul Fatihah. La hadiniya ulini hadin salihah. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Adapun acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sama-sama di acara pembuka ini kita saksikan tarian Betawi yang akan dibawakan oleh Adinda, Adi Amara, dan Atta. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Hajariah untuk bisa menerima sebagai sinergi kita dari DPRD Kelurahan Baru sebagai wasilah untuk kita bekerja sama dan silaturahmi. Mari sama-sama kita lakukan. Tadi disampaikan usia Forkabi 21 tahun, tapi ini usia 2 tahun. Hari ini Ketua DPRD Forkabi Kelurahan Baru di bawah pimpinan, ya. Tadi sebelum kita ngomong, pimpinan itu mudah-mudahan susah, Bang. Tanggung jawabnya yang berat, ya. Kalau masalah jadi sih gampang, banyak yang mau, ya. Tapi tanggung jawab, komitmen, mau turut, itu yang sulit dicari. Tepuk tangan dong buat Bang Dadang, ya. Dan beserta jajaran pengurus dan seluruh anggota keluarga besar Forkabi Kelurahan Baru, ya. Dan alhamdulillah juga. Hari senangkan di masa yang akan datang.
Kalau kata Bang Dekot, kalau bukan orang Betawi itu harus ada pantunnya. Ke pasar membeli sawi. Sawi taruh di dalam bangkul. Jangan ngaku orang Betawi kalau nggak bisa main pukul.